adalah kediaman dari Panji pimpinan Pondok Pesantren. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang disebut memiliki sebuah rumah di Jalan Swadaya, Kelurahan Krukut, Kota Depok, Jawa Barat. Tampak rumah tersebut memiliki dinding tinggi yang terbuat dari bata dan gerbang kayu berwarna coklat. Rumah tersebut berdiri di bantaran kali. Hunian milik Panji Gumilang itu terlihat sangat asri karena ditumbuhi berbagai macam pohon di sekitarnya. Dikutip dari Kompas.com, terdapat halaman yang cukup luas di balik gerbang kayu tersebut. Meski rumah tersebut milik Panji Gumilang, namun tak ditinggali oleh pemiliknya. Menurut seorang pedagang di sekitar rumah Panji, rumah itu hanya dijaga 1 hingga 2 orang petugas satpam. Ia juga mengaku tidak pernah melihat sosok Panji Gumilang di rumah tersebut. Sementara itu, Ketua RT setempat Devi Romi Sinta membenarkan rumah itu milik Panji Gumilang. Ia menjelaskan Panji membeli rumah tersebut 20 tahun lalu. Adalah kediaman dari Panji pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Kecamatan Indramayu yang dimiliki oleh Ustadz Panji Gumilang, yang mana untuk informasi bahwa Panji Gumilang sendiri tengah viral musabab diduga ajaran-ajaran di pondok pesantrennya menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.